Halo, Faris. Nggak kebuka ini semua. Ibu yakin kamu juga nggak akan ceritakan sama ibu, sama Rosa yang sebenarnya seperti apa. Iya kan, Fer? Oh. Bu, tolong jangan kayak gini terus sama aku. Berkali-kali kamu bohongin ibu Rosa, kamu seret Faris. Padahal kamu tahu ya, kakak kamu Rosa itu selalu membela dan mengorbankan apapun demi kamu. Tapi kamu tega ngancurin perasaan kakak kamu loh, Fer. Di mana sih hati kamu? Aku terpaksa, Bu. Aku panik karena Mas Edward nggak mau tanggung jawab. Maafin aku. Kamu udah mencoreng nama keluarga kita. Kamu hamil di luar nikah dengan suami orang. Dan kamu gak ada rasa bersalah, Fer. Justru kamu menyakiti hati orang yang sudah benar-benar sayang sama kamu. Tega kamu. Maafin aku, maafin aku. Halo, Faris. Nggak kebuka ini semua. Ibu yakin kamu juga nggak akan ceritakan sama ibu, sama Rosa yang sebenarnya seperti apa. Iya kan, Fer? Oh. Aku janji, Bu, aku akan tebus semua kesalahan aku ke ibu sama Kak Rosa. Mohon maafin aku, jangan giniin aku. Maafin aku. Jangan giniin aku terus. Oh, Fer. Kamu tahu bagaimana sayangnya ibu sama kamu? Bagaimana sayangnya kakak kamu sama kamu? Mimpiku sebentar lagi berakhir. Besok aku harus pakai gaun ini dan nurutin semua kemauan Om Dharma, laki-laki yang gak pernah aku cintai. Berarti tulisan itu belum hilang, Cak? Ya hilang lah, buktinya gak ketemu. Karena tulisan itu akan selalu ada di hati aku, Cak. Cak, kamu lihat deh. Kamu harus jadi bintang kayak gitu, Cak.
Kenapa? Ya, meskipun dalam keadaan gelap, bintang itu tetap bersinar. Sama kayak kamu. Kamu harus tetap melangkah, Cak. Apapun keadaannya. Meskipun masalahnya berat. Karena kamu punya aku, Cak. Ternyata patah hati terhebat adalah ketika kita memohon pada Tuhan. Bukan untuk menyatukan, tapi untuk bisa melupakan. Cak. Papa pasti sengaja ngurung aku di sini nih. Supaya aku enggak bisa ganggu acara pernikahan dia sama Rosa. Bisa biarin. Suara apa itu? Jangan-jangan Mas Paris kabur. Ayo kita cek. Iya. Gawat. Mas Paris kabur. Lewat lubang ventilasi. Kita harus segera lapor pada. Ya. Hah? Gimanapun caranya, aku harus bisa gagalin pertunangan Papa sama Rosa.
Engkau Maha mengetahui hal baik dan buruk bagiku. Berikanlah rahmat kepadaku dari sisimu, dan sempurnakanlah bagiku petunjuk yang lurus dalam urusanku. Kalau memang ini jalanku, tolong beri aku keikhlasan untuk melewatinya. Jika memang semua ini bisa ditukar dengan kebebasan Lia, aku rela ya Allah. Hanya Engkau yang Maha mengetahui hal baik dan buruk bagiku, dan Engkau yang Maha mengetahui segala hal yang tersembunyi dan terang dari setiap permasalahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin.